Coba kita tengok orang yang lebih derajatnya lebih rendah dari kita, pangkatnya lebih rendah dari kita, status ekonomi dan sosialnya lebih rendah dari kita. Fa insya Allah kalau kita mau melihat ke bawah, tentunya kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita lihat ke atas. Guna mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama, keluarga besar Perumbu Lokan Wil Papua melaksanakan safari Ramadan di kompleks gudang yang berada di kawasan Tasangkapura, Kota Jayapura, Papua. Hadir dalam kegiatan tersebut, anggota Dewan Pengawas Independen Perumbu Lok, Zainud Tauhid dan tim, karyawan dan tenaga kerja bongkar muat beserta keluarga. Zainud Tauhid mengatakan kehadirannya di Papua untuk memastikan pelaksanaan program-program Bulog bisa berjalan dengan baik. Salah satunya program berbagi kasih dengan karyawan dan masyarakat di Papua. Kehadiran saya untuk memastikan bahwa pelaksanaan program-program Bulog di Papua ini bisa berjalan dengan baik. Apa program itu? Pertama adalah penyerahan bantuan pangan. Kemudian program SPHP, dan pada hari ini ada program yang sangat istimewa, yakni berbagi kasih dengan karyawan dan juga masyarakat di Papua. Tentunya saya atas nama Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi kepada Perumbu Lok Papua dan Papua Barat yang sudah melaksanakan tugas-tugas Bulog dengan baik, ya. Alhamdulillah, misalnya bantuan pangan memang masih belum terserap semuanya, tapi terus dalam proses. Kemudian program SPHP juga berjalan dengan baik. Kami memastikan bahwa program SPHP dalam rangka untuk menekan harga beras di pasar itu bisa berjalan. Dan tentunya kami bergembira pada hari ini juga Bulog memberikan tali asih atau memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kami. Sementara itu, pimpinan wilayah Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat Ahmad Mustari mengatakan, alasan memilih tempat kegiatan di dalam gudang agar lebih dekat dengan para buruh karena merekalah yang memberikan dukungan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Ini adalah kenapa kita laksanakan di dalam gudang, karena kita di dalam gudang ini ada pendekatan kepada buruh-buruh kita. Terutama intinya adalah kita pendekatan kepada buruh kita. Bagian daripada kegiatan kita adalah buruh kita. Ya, tanpa dorongan dari buruh kita tentunya kita tidak bisa melancarkan kegiatan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya kita motivasi terhadap apa yang menjadi tujuan safari Ramadan adalah tali silaturahim kita semakin lebih dekat. Ya. Perumbu Lokan Wil Papua dalam kesempatan tersebut juga membagikan 150 paket sembako yang diserahkan kepada para pekerja bongkar muat dan sejumlah anak yatim piatu. Tim Liputan, tvpapua.com.